majlis pada pagi ini telah pun dirancang oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka saya bagi pihak pengurusi jawatankuasa pilihan raya Parlimen Gombau ingin mengucapkan banyak terima kasih dan tahniah kepada Tuan Haji Osman dan seluruh jawatankuasa PDM di sini dan juga kawan-kawan yang telah dapat menganjurkan majlis yang saya kira amat meriah pada pagi ini. Tadi saya tanya apa yang bersungkup-sungkup tu, rupanya ayam liar dalam tu dia tu. Nak dilopehkan, lopehkan kan tuan-tuan kena kojar. Ada satu acara pula melopehkan ayam, nak ditangkap ramai-ramai. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pilihan raya umum yang ke-13 telah pun berlalu dan telah pun berlangsung di tanah air kita dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sempurna seperti mana pilihan raya yang sistem demokrasi berparlimen ini tuan-tuan adalah mengikut jumlah kerusi. Belum lagi agaknya dia besok dia nak buat negara ni sebagai negara republik, dia tak nak lagi agung, dia tak nak lagi gajah, dia tak nak apa lagi, dia nak jadikan presiden, itu lain cerita. Ini pun semalam masa dia bergerak semalam, bendera pun dah bendera baru dah. Dia tak nak lagi pakai bendera kita, bendera baru macam bendera Singapura pula nampak kan, merah semua putih ada bintang-bintang sikit. Apa tak buat saja bendera Singapura, kerana Singapura saya cakap terang-terang, kerana banyak sumber kewangan pilihan raya ke-13 ini datang daripada seberang tamak kita yang membiayai ramai orang balik. Tak ada seorang pun saya rasa pengundi Malaysia yang duduk Singapura tak balik. Semua balik. Saya dirantau, saya heran tengok orang tak pernah balik pun balik mengundi. Saya tengokkan pada pukul 9, pukul 10 tu penuh mengundi. Saya katakan parah ni. Sebab apa? Inilah rancangan dia tuan-tuan, bahawa dia orang nak menggampih negara ini. Dia tak puas hati. Tak mana. Saya akan teruskan dasar iaitu untuk memaju dan memakmurkan Negeri Sembilan dan terus mensejahterakan rakyat. Ini dasar kita. Dasar mensejahterakan rakyat tidak akan diketepikan. Dasar mensejahterakan rakyat tidak akan kita, tak akan kita tolak ke tepi. Walaupun kita gairah nak majukan Negeri Sembilan, walaupun saya sekarang sedang memikirkan untuk memajukan Negeri Sembilan, macam mana lagi, apa nak saya buat, macam-macam nak dibuat sekarang ni. Kita nak buat segi tiga pertumbuhan baru di Negeri Sembilan yang merangkumi KLIA Seremban Production, yang saya akan bentangkan ke Majlis Ekonomi Negara. Secara dasarnya Majlis Ekonomi Negara yang amat berhormat Perdana Menteri amat tertarik hati dengan kita punya cadangan nak menubuhkan satu pertumbuhan kawasan pertumbuhan baru tuan-tuan. Saya nak jadikan kawasan pertumbuhan baru di Negeri Sembilan itu menampung kesesakan yang tak amat sangat di Lembah Kelang. Saya nak buat satu kawasan pertumbuhan baru daripada KLIA Seremban ke Polisen. Sebab apa? Banyak pembangunan baru sedang berlaku di situ. M-Stack-nya, nilainya, sendaiannya, apanya besok. Kalau kita tak urus dengan baik, tak kita letakkan dalam satu kawasan pemantauan segitiga pembangunan. Nilai mana kubur? Itu sebab saya dah buat katakan, kalau tak ada kawasan kubur, kita tak akan luluskan apa saja permohonan pembangunan yang akan dibuat oleh nilai. Baru sekarang tergabur-gabur nak cari, saya katakan mesti ada 50 ekar. Carilah. Ini semua dulu ni tak dipandang secara komprehensif, tak dipandang secara total. Bila buat pembangunan, pandang secara kocik-kocik. Pembangunan pemaju pula tamat. Dia ada tanah 1,000 ekar, dia...